بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Alhamdulillah pada kesempatan petang ini Hari Sabtu malam Ahad 25 Mei 2024 merupakan malam ke-17 dari bulan Dulqadah 1445 Hijriyah. Maka pada kesempatan petang ini kita memberikan ceramah ataupun lecture with three language dengan tiga bahasa. Dikarenakan kita mempunyai tamu dari United States, maka ceramah kita dengan menggunakan tiga bahasa. Maka Ketahuilah ya ibadallah, hadihi dunya darul amal wa darul imtihan. Maka ketahuilah wahai saudara-saudaraku, this world is a place of work and a place of test. Maka ketahuilah bahwa dunia ini adalah tempat untuk melaksanakan amal-amal soleh dan juga tempat untuk melaksanakan ujian di mana manusia di dalam alam ini diuji. Di antara mereka ada yang melaksanakan amalan-amalan yang baik dan di antara mereka ada yang melaksanakan amalan-amalan yang buruk. Maka Allah Jalla wa'ala telah berfirman, Qala ta'ala fi kitabihil karim, The Almighty said, Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. And I have not created the jinn and mankind except to worship me. Wa kadalika kama qala ta'ala, Di dalam ayat Al-Quran, The Almighty said, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Who created death and life in order to test which of you does the best work. Idan hadihi dunya daru al-ibadah, darul al amal, wa darul imtihan. So this world is a place of work and a place of testing. Idan barakallahu fikum madumtum fid dunya a'mal. As long as you are in this world do your deeds. Do your good deeds. Maka oleh sebab itu selama kalian di dunia ini Laksanakanlah amal-amal yang baik Bersegerakanlah dalam beramal-beramal soleh Lakat sabata fi muslim an abi hurairah Narrated By muslim The authority of abi hurairah Kala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa Badiru bil a'mal Fitanan kakit ilailil muzlim. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Yabi'u dinahu li minad dunya. And the prophet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala said. Hastan, Badiru. Hasten to the deeds. Maka bersegeraklah dalam melaksanakan amal-amal yang soleh. Temptation, like the passage, like the passage of a dark night. Maka akan datang fitnah yang menyibukkan kalian dari amal-amal yang soleh. Yang mana fitnah ini bagaikan kegelapan yang merayap. A man becomes a believer In the morning. And an, un, an un unbelievable. And unbelievable. In the evening. Or a believer. In the evening. And becomes an un unbeliever. Why selling his religion. For an offer of this world. Maka. Laksanakanlah amal-amal soleh sesegera mungkin, karena di dunia ini ada fitnah yang sangat gelap, yang sangat pekat, sampai-sampai seseorang ingin melaksanakan amal soleh di pagi hari. Dia seorang Muslim, namun di petang hari sudah menjadi kafir. Dan begitu pun bisa jadi di malam hari dia ingin melaksanakan amal soleh, maka tidaklah dia dapati kecuali di pagi harinya dalam keadaan menjadi seorang kafir. Why? Selling his religion for an offer of this world, di mana dia menjual agamanya dikarenakan untuk kepentingan dunia, maka dijual agamanya untuk kepentingan dunia. Maka oleh sebab itu di dalam hadis ini badi rubil akmal fitanan kaki ilailil muslim agar kita bersegera hasten to do deeds, agar bersegera melaksanakan amal-amal yang soleh. In lam tastati'u bi al amal Fadawimu bil akmal asalihah walau qalil. So brother, if you can do a lot of good deeds, no problem. But keep up the good deeds even if it is just a few. Maka, wahai saudara-saudaraku, jika kalian di dunia ini yang tadi dituntut untuk terus melaksanakan amal-amal soleh sesegera mungkin. Jika kita memang tidak mampu untuk melaksanakan too much action. Like pray tahajud 11 roka'ah. Seperti sholat malam 11 roka'ah. Or every week. Like name and khamis. We fasting atau kita berpuasa di setiap hari Kamis dan Senin terus-menerus atau berpuasa Daud. We fasting Daud alaihi salam day, fasting and after day fasting. So if we can do a lot of good deeds, keep up the good deeds even if it's just a few. Maka laksanakan amalan-amalan yang soleh tersebut meskipun dengan perkara-perkara yang sedikit namun continuity. Namun terus menerus meskipun dalam keadaan sedikit. Kama fi sahihain Aisyah. In the two sahih Al Bukhari and Muslim an Aisyah on the authority of Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat su'ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayul a'mali ahabbu ilallah qala adwamu hawa in qilla qala adwamu hawa in qilla the prophet was asked which deeds are most beloved to God or to Allah. Maka Nabi Muhammad pernah ditanya kata Aisyah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? He said, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Do them regularly, even if they are few. Maknanya, Laksanakanlah amalan-amalan Meskipun amalan itu sedikit Yang penting amalan itu adalah regularly Adalah continuity Adalah amalan-amalan yang terus berlanjut Meskipun sedikit Fakala Rasulullah Aduamu hawa inqillah maka amalan yang dicintai oleh Allah adalah continuity, regularly, even if they are few. Meskipun dia itu dalam keadaan sedikit, maka di sini ya, ibadah Allah yang menjadi poin dalam permasalahan peribadatan adalah mengamalkan tidak dihitung banyak dan kecil namun yang penting mengamalkan meskipun sedikit tetapi dalam keadaan continuity ini dicintai oleh Allah jalla wa ala maka Allah sangat mencintai amalan Bani Adam yang dilaksanakan secara kontinu meskipun dia sedikit maybe some people they make worship too much, a lot. But just few days after this, back to nothing. Maka bisa jadi kaum muslimin melaksanakan ibadah yang berat. Salat tarawih, afwan. Salat tahajud di malam-malam langsung 11 rakaat ah, dalam keadaan dua jam. Maka akhirnya hanya sepekan bertahan setelah itu tidak pernah sholat lagi. Maka ini keadaan yang tidak baik. Namun jika kita melaksanakan sholat malam, if we make tahajud, just three rokaah witr. Just five rokaah. But temporarily. But continuity. Namun dia terus menerus sepanjang hayatnya, itu lebih dicintai oleh Allah Jalla wa ala. Maka oleh sebab itu ya ibadallah badirubil amal. Segeralah kita melaksanakan amal-amal. Jika mampu melaksanakan amal yang banyak alhamdulillah. Jika hanya mampu melaksanakan a few of the action alhamdulillah but temporarily but continuity. Namun terus melaksanakan peribadatan kepada Allah. Why? Because. Kaminan nas. Alladina matu. Nadamu. Yuriduna an yakmala solihan kot. Because how many people. Who have died. Have regretted. It. They want to go. Back to this world. For what? to do some things good. Just maybe one good deed. Maka di sana, berapa orang-orang yang telah melampaui dunia ini dengan kematian. Maka mereka tinggal di alam barzah. Atau di hari kiamat kelak. They regretted to back to this world. Maka mereka menyesal Dulu di dunia tidak melaksanakan amal-amal yang soleh, maka mereka berharap untuk datang di majelis ilmu, untuk melaksanakan sholat yang wajib berjamaah, untuk melaksanakan ibadah-ibadah meskipun diutus kembali ke bumi untuk melaksanakan satu amalan saja. Maka di sana, berapa banyak? Orang-orang yang meninggal dan menyesal, maka kita yang hidup di muka bumi ini wajib bagi kita, bagi yang berakal, untuk melaksanakan amal-amal yang soleh, baik menuntut ilmu, baik melaksanakan sholat berjamaah, baik melaksanakan sunnah-sunnah, maka orang-orang yang telah mendahului kita, yang telah mati. Sebelum kita, how many people who have died, have regretted if they want to go back to this world, just for to do one good deed. One good deed. Hanya melaksanakan satu amalan saja. Kalau Ta'ala, fi kitabihil karim, the Almighty says, in the holy of the Quran, walau taro idil mujrimuna nakisu usihim inda rabbihim rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun the almighty says how you see the criminals bowing their heads before their lord oh lord we have seen and heard turn us back to the good deeds for we are certain maka pada saat itu di saat orang-orang yang berbuat buruk dulu di dunia orang-orang pendosa di hadapan Allah naki suruh usihim maka kepala-kepala kepala mereka boing their heads tertunduk yang mana di hadapan Allah mereka berkata Rabbana oh my lord Absir absarna wasami'na we have seen and heard na'mal salihan inna muqinun Maka kembalikanlah kembalikanlah kami ke dunia beberapa waktu saja agar kami melaksanakan amal-amal yang soleh dan kami menjadi orang-orang yang bertakwa. And the other ayah, the Almighty said, Qala Ta'ala, Hatta ida ja'a ahadahumul mautu qala rabbir ji'un, rabbir ji'un, la'alli a'malu salihan fi matarokt. And the other ayah, the Almighty said, When death ...comes to one of them... ...hata idha ja'a ahadahumul maut... ...maka jika sang maut datang kepada... ...sebagian dari manusia... kala ...he will say... ...Rabbirji'un... ...Oh my Lord... ...return to me... ...to back to this world... ...maka kembalikan aku... ...untuk kembali kepada dunia ini... ...forward... La anli akmalusolihan fimatarokh, so that I may do good in what I have left behind. Maka di saat maut menjemput kepada para pendosa yang tidak pernah melaksanakan amal-amal soleh, maka mereka mengatakan Robirjion, la anli akmalusolihan fimatarokh, wahai Allah kembalikanlah aku ke dunia. Berikanlah aku tenggang waktu untuk masih di dunia ini, agar malaikat pencabut nyawa datang sebulan lagi, maka aku akan menjadi orang yang soleh, dan aku akan mengganti dari amal-amalku yang telah aku tinggalkan. Maka inilah ucapan-ucapan penyesalan dari mereka, orang-orang yang didatangi maut. Dan mereka orang-orang yang telah berpindah alam. Maka mereka berharap dikembalikan ke dunia ini untuk melaksanakan amal-amal yang soleh. Wakala Taala the Almighty said in the other ayah, wa angdirin nas yau mayakti himul adab, fayakulul ladina dzalamu akhirna ila ajalin qarib, nujib da'watak, Wanatabi il rusul, And warn the people of the day when the torment will come to them. Maka beritahu manusia pada hari kiamat kelak di saat azab didatangkan kepada mereka. When the torment azab will come to them. Fayaqulul ladina zolamu, And those who have wronged will say what they say. Maka orang-orang yang pendosa akan mengatakan, Fiyakul ladina Orang-orang yang melaksanakan kedoliman para pendosa dan kalimat pendoliman, kalimat tuzulum fil Qur'an yutlaku ala asyir. Kamakalah Taala inasyir zulmun azim. Bahwa kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Dinamakan kesyirikan dengan az-zulum. Maka begitu pun di sini fayaqulu ladina zalamu. Maka berkata mereka orang-orang yang mendolimi. Dohirnya mereka orang-orang yang musyrik. Rabbana akhirna ila ajalin qorib. Oh our Lord. Grant us a delay until a near term. For what? Nujib da'watat. Wana tabi'ir rusul. We will respond to your call and follow the messengers. And follow the messengers. Maka apa yang mereka inginkan untuk diakhirkan dari pencabutan nyawa dan diakhirkan dari adab dikembalikan ke dunia akhirna ila ajalin qarib maka berikanlah kami tangguh kembali ke dunia untuk melaksanakan apa nujib dakwatak we will respond to your call to worship to you wa and follow the messengers dan kami akan mentaati kamu dan kami akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh nabi yang yang kamu utus. So this the warning. Beware caution for all muslim and you stay in this world please do good deeds. Maka ini perhatian dan peringatan bagi semua kaum muslimin yang masih hidup di muka bumi ini. Kesempatan yang emas. Di mana kalian hidup di dunia tadi disebutkan dunia tempat beramal. Dunia tempat ujian. Lihat beluakum ayyukum asanu amala. Bahwa kalian diuji siapa di antara kalian yang paling banyak amalnya. Dan dunia ini tempat ibadah. Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqatul insa illa maka banyaklah melaksanakan amal-amal soleh sebelum maut menjemput. Dan berapa dari kaum muslimin ataupun dari orang-orang kafir musyrik yang mana mereka menyesal. Dan meminta kembali untuk dikembalikan ke dunia. Untuk hanya melaksanakan satu amalan saja. Sholat satu kali saja. Ibadah satu kali saja dan bertaubat kepada Allah. Ya Allah, aku masuk kepada Islam dan ampuni dosa-dosaku. Kemudian kembalikan aku kepada hari akhirat. Maka aku dalam keadaan seorang muslim yang beribadah kepada Allah. So now, we going to the other chapter. Kita masuk kepada bab yang berikutnya. Fadluman amila salihan. The future of doing good deeds. Keutamaan bagi mereka, orang-orang yang melaksanakan amal soleh, setelah di pembukaan, kita menyebutkan bahwa kita hidup di muka bumi, tempat amal soleh, dan kita menjelaskan bahwa kita diperintah untuk segera melaksanakan amal soleh, dikarenakan di sana ada fitnah yang bagaikan kegelapan, seorang yang ahli sunnah setelah itu di waktu maghrib menjadi ahli bid'ah. Bahwa seorang muslim di petang hari bisa jadi di pagi hari menjadi kafir. Karena menjual agamanya untuk hanya sekedar dunia yang fana. Maka setelah kita mengetahui perkara permasalahan hakikat ibadah di dunia ini. Maka telah kita bahas juga yang menjadi poin penting Do the action for good deeds, meskipun dia just the few action, but continuity or temporarily. Dan telah kita bahas, yang penting kita melaksanakan amal-amal soleh meskipun sedikit, namun continuity, seperti hadis Aisyah yang telah kita sebutkan tadi, ditanya Nabi, apa yang sangat dicintai oleh Allah dari amal disebutkan adwa muha wa in killa. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah adalah adwa the temporarily the continuity walau qilla meskipun kamu melaksanakannya dalam keadaan sedikit saja maka now we going to the virtue of doing good deeds. Keutamaan bagi mereka orang-orang yang melaksanakan amal-amal yang soleh. So who doing good deeds in this world? Husul rif'ah. Watamkin tamkin fil ar. They have elevation and empowerment in the earth. Maka mereka akan Dijadikan jaya raya, kaya raya oleh Allah di muka bumi ini, maka kaum muslimin, jika ingin kaya raya, hidup bermudah-mudahan diberikan segala oleh Allah, yakinilah ini: apa laksanakan amal-amal soleh semampu kalian, maka Allah pasti akan memberikan di dunia menjadi jaya raya, kaya raya. Mana dalilnya? What is the dalil? Qala ta'ala The Almighty said Man amila salihan Ming zakarin Au unsa Wahua Mu'minun Falanuhiyannahu hayatan Tayyibatan The meaning is Whoever Does good deeds male or female, man amila salihan min daqarin aw unsa wa huwa mu'minun, while he is a believer, so what? falanuhiyannahu hayatan tayyibatan, let him live a good life, let him live a good life, maka di dalam ayat ini jelas. Man amila salihan min dakarin au unsa, Whoever does good deeds, male or female. Maka barang siapa yang melaksanakan amal-amal yang soleh. Baik laki-laki ataupun perempuan. Wahuwa mu'minun. While he is a believer. Sawat so what? Falanuhiyannahu hayatan toyiban. Toyibatan. Let him live a good life. In this world. Maka kata Allah, barang siapa yang melaksanakan amal saleh, baik laki-laki atau perempuan dan dia beriman kepada Allah, falanuhiyannahu hayatan thayyibatan, pasti kami akan menjadikan dia di dunia dalam keadaan jaya raya, kaya raya. Ingin hidup di dunia jaya raya, kaya raya mudah. Apa? Beramal saleh. Maka ini dari keutamaan di dalam permasalahan beramal soleh. Dan dalilnya di ayat yang tadi. Dan di sana telah datang tafsir dari salaf. We have tafsir. Explanation this ayah from salaf. Siapa? Ibnu Abbas. The sahabi Abdullah Ibnu Abbas. He is the better sahabah in Quran and in description of the Quran. Maka dia seorang sahabat yang paling kuat dari ilmu Al-Quran dan tafsir. Kala Ibnu Abbas, fi qawlihi falanuhiyannahu hayatan tayyibatan, let him live a good life. So what meaning? Ibnu Abbas said, Falanuhiyanahu hayatan toyibatan. Happiness in this world. Maka dikatakan as-sa'adah bahwa makna falanuhian hayatan toyibatan kami akan menjadikan dia kehidupan yang mulia maknanya kehidupan di dunia yang sangat happiness sangat membahagiakan dalam keadaan rizki yang melimpah dan nama yang baik dan mempunyai keluarga yang baik istri, anak, dan juga diberikan kemudahan untuk rumah, dan makanan, dan minuman, dan pakaian, maka kata Ibnu Abbas, falanuhiyannahu hayatan tayyibatan, qala as he said happiness in this world. Wahada tafsir qatadah barakallahu fikum, tafsir Ibnu Abbas barakallahu fikum, Kadhal kia timintorikin akhor datang dari jalan yang lain, kala ibnu Abbas ariskul Hasan fid dunya And the other meaning ibnu Abbas said ariskul Hasan fid dunya a good livelihood in this world. So the meaning is same, happiness in this world and a good livelihood in this world. Arizq al Hasan fi dunya. Maka Ibnu Abbas mentafsirkan mempunyai rizki yang sangat besar, kaya raya, jaya raya di dunia ini. Bakiya soal we have a good and big question mahalu hadal hadis or hadal athar. Bagaimana kedudukan asar Ibnu Abbas ini? Maka Athar Ibnu Abbas ini datang dari tiga jalan. Pertama ma'ruf dari jalan silsilah al aufiyin Yang mana disebutkan oleh Imam At-Tabari. Muhammad Ibnu Sa'ad haddathani Abi. Haddathani Ammi. Haddathani Abi an Abihi an Ibni Abbas. Silsilah ini dinamakan dengan silsilah al aufiyin This chain is weak. Hadis ini dengan jalan ini dari Ibni Abbas, do'if. So this asar is weak. Hadis ini, asar ini dari Ibni Abbas, do'if. Namun telah datang jalan yang lain, yang menguatkan. Diriwayatkan masih oleh Imam at tabari dari jalan. Abdullah ibn Saleh, hadathani mu'awiyah, an Ali an Ibni Abbas. Maka mahalu hadal hadis, jalan ini mahalu. Jalannya do'if juga. Karena Abdullah ibn Saleh man, Katibul Laith Doif dan juga Ali ibni Abi Talha meskipun siko namun dikatakan oleh Duhaim Lam Yasma an ibni Abbas so this chain is weak because Ali ibni Abi Talha never heard from ibni Abbas so this hadis weak because unconnected tidak bersambung because Ali ibni Abi Talha tidak pernah mendengar dari ibni Abbas. Never heard tafsir from ibni Abbas. So we have to change. And the third dari jalan yang lain di mana jalan ini adalah jalan yang ketiga diriwayatkan oleh Ibnu Bashar. Man Ibnu Bashar? Muhammad Ibnu Bashar Bundar. Hadatsana Abdurrahman. Man Abdurrahman? Ibnu Mahdi, Imam. Hadatsana Sufyan. Hu Sufyan? Sufyan ats An Ismail Ibni Sami' wa huwa Siko? An Abi Rabi' an Ibni Abbas. Maka Abi Rabi' di sini majhul dari Ibnu Abbas maka dari tiga jalan, semuanya do'if, bisa naik kepada derajat Hasan li So this Athar from Ibni Abbas came from three ways. All is weak, but upgrade to Hasan li So the meaning, hayatan who make good deeds in the world, Falanuhyihnahu hayatan thayyibah so Ibnu Abbas said Allah will make him happiness in this world or a good livelihood in this world. Falanuhyihnahu hayatan thayyibatan tafsirnya adalah akan dihidupkan dalam keadaan penuh kebahagiaan dan kekayaan dan kejayaan di dunia. Maka inilah dari Keutamaan orang-orang yang melaksanakan amal-amal yang soleh, maka Allah akan menjadikan bagi dia kekayaan, jaya raya dan kaya raya. And the last chapters, maka di babi yang terakhir, we will give we will be give you other causes of abundant blessings in the world. Maka kita akan Memberikan penyebab yang lain dari mereka yang mendapatkan rizki yang melimpah, selain tadi dari beramal soleh, maka di sana masih banyak dan kita hanya bisa memberikan mungkin dua tambahan dikarenakan waktu Isya akan masuk sebentar lagi. So, after make a good deeds, the second is... At taqwa, fear Allah, fear Allah the Almighty. So, this from the other causes of abundant blessings. So, the second is taqwa, after make good deeds. So, the taqwa or fear Allah the Almighty. So, what is the meaning? At-taqwa. Apa makna dari takwa? Takwa Taqunu bi fi'li ma amara wal intiha amanaha anhu wa zajara. So the meaning takwa is fear of Allah is by doing what he commands and abstaining from what he forbids and prohibits. Maka maknanya Ketakwaan adalah seorang muslim yang takut kepada Allah melaksanakan seluruh perintah Allah yang wajib dan yang sunnah. Dan juga menjauhi dari apa-apa yang dilarang oleh Allah dan yang dijauhkan oleh nabinya. So what is the dalil? The takwa fear of Allah is reasons or causes of abundant blessing menjadi penyebab kejayaan dan kekayaan di dunia ketakwaan adalah dengan menjauhi larangan dan melaksanakan ketaatan mana dalilnya the first like Allah said the almighty said waman ya yaja'allahu makhraja wa yarzuquhu min haithu And whoever fear Allah. waman man takilah barang siapa yang takut kepada Allah. Ya lahu makhraja. He will make for him a way out. Maka Allah pasti akan memberikan semua kehidupannya. Solve of the problems. Pemecahan dari masalah. Jika mempunyai masalah kefakiran, Allah bukakan menjadi kaya raya. Jika terlilit hutang, Allah bukakan hutangnya menjadi jaya raya kaya raya min tasib and will provide for him from where he doesn't expect maka Allah juga akan memberikan rizki dari jalan-jalan yang tidak pernah dia duga diberikan rizki dari perkara-perkara rizki yang tidak pernah dia pikirkan tiba-tiba mendapatkan uang. Maka inilah dari hasil kekayaan. Maka orang-orang yang bertakwa akan melimpah harta kaya raya, jaya raya di dunia. Dan pendalilan yang lain in the other dalil, the Almighty said, Walau anna ahlal kuro aman wa taqaw, lafatahna alaihim barokatim minas sama'i wal arb. The Almighty said, Walau anna ahlal amanu If the inhabitants of the village had believed and practiced pity, Lafatahna alayhim barakatim minas we would have opened to them blessings from heaven and from earth. Blessing. From heaven and from earth, maknanya jika seandainya penduduk suatu negeri amanu wa taqaw, beriman kepada Allah, dan bertakwa kepada Allah, maka pasti Kami akan memberikan kepada mereka rizki-rizki barokat dari langit dan dari apa yang ada di bawah mereka dari bumi, dan juga di dalam ayat yang terakhir tentang fear of Allah Kalau ta'ala fi kitabihil karim walau annahum aqamu tawrata wal injil so Allah said for ahlil kitab the Jews and the Nasara kepada orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi walau annahum aqamu tawrata wal injil and if they had followed the Torah and the gospel. Wama unzila ilaihim mirabbihim. And what was sent down to them from their Lord. La akalu min fawkihim wa min tahti arjulihim. So they would have eaten from above them and from under their feet. Yang maknanya, jika mereka Orang-orang Ahlul Kitab dari Yahudi dan Nasoro, dan orang-orang yang mengikuti nabi-nabi mereka seperti kita, kaum Muslimin, dari apa yang diturunkan oleh Allah dari Al-Quran kepada Nabi Muhammad, maka semua masuk di sini. Orang-orang Yahudi dan Nasoro dan kaum Muslimin, yang mana mereka mentaati Allah, La akalu min wa min tahti arjulihim. maka mereka pasti akan diberikan rizki oleh Allah dari atas mereka dari langit dengan mudah dan dari apa yang tumbuh di kaki di bawah kaki mereka dari tanah so this the second blessing or this the second other causes of abundant blessings so the third and this is the last Poin al-infaq fi sabilillah spending in the way of Allah spending in the way of Allah al infak fi sabilillah berinfak dari harta-harta kita berbagi dengan yang lain yang mana tujuannya diberikan untuk Allah maka di sini penyebab dari kekayaan dan kejayaan. So the third is al infaq fi sabillillah, spending in the way of Allah. So what is the dalil? The dalil is the first in Al Quran. Wama ang faktu ming sayin fahuwa yuhlifuhu wahuwa khairu raziqin. The Almighty said, and whatever thing you spend, you will replace it. And he is the best of providers. Maka dari apa-apa yang kamu infakkan, meskipun 20 ribu, meskipun 100 ribu, ataupun 500 atau 1 juta, 1 million, 2 million for the dakwah, so what? Whatever thing you spend for dakwah, he will replace it maka pasti Allah akan menggantikannya. Wahwa khairu razikin. And he is the best of providers. So you give to dakwah million to million. Allah will give you more and more again. Over and over again. Because he is the best of providers. And the other ayah Allah said. Ya ayyuhalladzina amanu in yang yansurkum wa yusabbit aqdamakum. And the other ayah the almighty said Ya ayyuhalladzina amanu o you who have believed in yang yansurkum. If you support Allah, he will support you. Wa yusabbit aqdamakum and make you firm in this world. Maka berkata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong dakwah kepada Allah, maka Allah pasti akan menolong kehidupanmu. Wa and make you in this world you firm. Dan kamu akan jaya raya di muka bumi ini. So we have explanation from salaf. Qatada said from this ayah. Berkata Qatada untuk tafsir ayat ini explanation from this ayah. Intang suruhlah surullah yang surkum. Wa yuthabit akdamakum. Qatada said. Li anna haq. Li Allah An yu'tia man sa'alahu. Wayan mana sorohu. Dia anahu wayan suru manasorahu because it is right for Allah to give to those who ask Him and to give victory to those who give Him victory maka Allah telah berjanji kata kata barang barangsiapa yang memberikan sesuatu kepadanya atau meminta kepadanya Allah akan memberikannya dan barang siapa yang menolong agama Allah dan dakwah kepada Allah pasti Allah akan menolongnya maka inilah dari tafsir Qatadah. so mahaluh tafsir Qatadah. di tafsir is sahih. jauh imam at-tabari narrated at-tabari in his tafsir from bisher ibnu muad And he is sih an an Yazid and Yazid ibnu Zure he is Imam an Said Said ibnu Abi Ur this is Imam and he is the best students from kotada and he said an kotada from my teacher kotada so kotada said li anahu hakun allah an yuktiyaman saalahu wayan suruh man, wa man nasorahu When he description the ayah intang surullah Yan surkum, so and Allah give victory to those who give him victory. This is the dalil from the Quran: who spend money for Allah or for dakwah. spending in the way of Allah Allah will give him abundant or ab abundant blessings so dalil from hadith and this the last session narrated a muslim dari abi hurairah narrated by muslim from abi hurairah Kalau Allah Taala in hadis Qudsi, Allah the Almighty said in this hadith, yamna Adam angfik, alaik. Allah said, "O son of Adam, O son of Adam, spend and I will spend for you. Spend your money for dakwah and I spend money for you. Subhanallah." This Allah said in hadis kunci bahwa di dalam hadis kunci ini Allah berkata wahai bani Adam infakanlah harta hartamu di jalan Allah maka pasti Aku yang akan menginfakkanmu. Di sini perhatian. If Allah spend for us maka jika Allah memberikan infak kepada kita siapa yang akan melarang? Who forbidden? the money from Allah. Who forbidden? Us. Maka siapa yang menahan kita dan melarang kita? Karena Allah jika memberikan kepada kita, karena kita menginfakkan sebagian harta kita untuk Allah, Allah akan menggantikan dan memberikan infak kepada kita, maka siapa yang akan membangkrutkan usaha kita? Siapa yang akan mengambil harta-harta kita? Dan siapa yang akan menahan membuat fitnah agar tidak diberikan uang kepada orang ini selama Allah yang memberikan kepada kita tidak ada yang mampu menahan tidak ada yang mampu yang melarang karena Allah He is the Almighty Allah yang maha besar dan Allah yang maha kuasa so this is the dalil from hadith and the last hadith narrated by Al Bukhari and Muslim in the authority of Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda the Prophet said mamin yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan fayakulu ahaduhuma Allahumma i'timun fiqan khalafa al akhar Allahumma Iti mumsikan talafa. And the other hadith, di hadith yang lain, Mamin yaumin, there is no day, yusbihul ibadu, on which the servant awake, illa malakan yanzilan, but two angels descend, fayakulu ahaduhuma Allahumma i'ti munfikon khalafan. And one of them says, Oh Allah, give to the spender a successor. Give the spender a successor. Maka wahai Allah, malaikat yang pertama, mengatakan dan mendoakan, Berilah orang yang menginfakkan untukmu di jalanmu, di dalam berdakwah, berikanlah ganti dari kamu yang besar, berikanlah rizki yang berlimpah-limpah. Maka ini poin pendalilannya, Allahumma iti munfikon khalafa, Oh Allah, give to the spender a successor. Waya kulul akhor, and the other angel says. Allahumma i'ti mumsikan talafa. Oh Allah, give to the withholding person a bankrupt. Maka berikanlah kepada mereka orang-orang yang pelit, kedekut, bakhil, tidak mau menginfakkan hartanya untuk Allah untuk berdakwah dan yang lainnya maka jadikanlah usahanya bangkrut, bankrupt. Jadikanlah usahanya hancur. Maka ini malaikat yang diturunkan oleh Allah dari dua malaikat yang mana mereka mendoakan kepada orang yang berinfak di jalan Allah sehingga kenapa orang-orang yang menginfakkan di jalan Allah untuk berdakwah dan yang diinginkan menginfakkan tidak mesti harta. Tetapi memberikan pengajaran, memberikan tenaga dan ide dan bahkan keringat bekerja sama dengan dakwah, melaksanakan gotong royong dan membantu untuk kemaslahatan dakwah tidak mesti dengan uang, dengan mengajar, dengan membantu apa yang dibutuhkan dengan keringat maka itu semuanya akan didoakan oleh malaikat Allahumma i'ti munfikon khalafan bahwa Oh Allah give to the spender a successor. Maka dia akan menjadi jaya raya kaya raya. Dan inilah yang bisa kita berikan dari pelajaran di malam ini. Dari lecture with three language. Dari ceramah dengan tiga bahasa. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.